Yo, welcome back to my channel. Okay, seperti biasa tuh fotografi akan bagi tutorial editing foto di Android kalian ya guys. Dan karena mungkin sekarang sudah akhir tahun dan masuk musim liburan, jadi saya akan bagi tutorial editing efek buat para cewek ataupun cowok yang suka atau sering traveling, okay? Dan sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan tutorial lainnya karena akan upload setiap hari, oke? Dan jika sudah, kita langsung saja ke tutorialnya. Dan saya sarankan fotonya itu outdoor ya guys, dan ada unsur langit ataupun cerah lah, karena editing akan hasilnya akan maksimal jika hasil jepretan atau kamera itu bagus ya guys. Dan jika kameranya rumah itu akan mempengaruhi pada saat pewarnaan. Oke, seperti biasa kita akan lanjut ke menu light. Dan karena pencahayaan di sini sudah terang menurut saya, jadi saya akan tidak akan atur. Jika foto kalian pencahayaannya kurang, kalian bisa sesuaikan saja mau naikkan atau turunkan. Dan di sini saya akan langsung ke kontrasnya, saya akan menurunkan kisaran kurang lebih minus 36 lah kurang lebih atau 34. Agar memberikan efek debu pada sekitaran foto. Dan untuk highlightnya juga saya akan menurunkan kisaran minus 71 lah kurang lebih, ataupun 72. Kalian bisa sesuaikan saja. Dan untuk bayangannya di sini saya akan menaikkan kisaran sedikit saja untuk bayangannya, kisaran maksudnya 19-an. Dan untuk warna putih juga sama, saya akan menurunkan agak banyak, kisaran minus 83. Dan untuk hitamnya juga saya akan menurunkan kisaran minus 12. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke menu kurva yang di atas. Dan kalian bisa kasih titik 3 dari di sini, dan di sini kalian bisa klik titik 3 ini. Dan untuk titik yang kedua dari bawah saya akan menggeserkan ke bawah sedikit lah kurang lebih. Dan untuk tengah juga saya akan geserkan ke atas sedikit. Dan untuk kedua dari atas saya akan menurunkan sedikit juga. Dan untuk titik yang paling ujung atau paling atas saya akan menurunkan sedikit. Kalian bisa sesuaikan saja dan bisa tirukan saja. Dan jika sudah, kita klik selesai. Dan untuk pencahayaan pada foto itu sudah selesai lah. Dan kita lanjut ke pewarnaannya di menu color. Nah, ini dia menu untuk mengatur atau merubah warna pada foto. Dan seperti biasa kita akan menaikkan temperaturnya kisaran 12 agar memberikan warna orange pada foto ataupun pada kulitnya. Dan untuk corak di sini saya juga akan menaikkan kisaran kurang lebih 6. Dan untuk vibrasinya juga sama, saya akan menurunkan kisaran minus 12. Dan untuk kejenuhan juga sama, saya akan menurunkan kisaran minus 14. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke menu campuran yang di atas. Dan untuk warna merah atau mix merahnya, di sini saya akan menaikkan kisaran tonenya kisaran 12 lah. Kurang lebih 12. Dan untuk kejenuhan saya menurunkan kisaran minus 12 berlawanan sama yang warnanya. Jika sudah, kita lanjut ke warna orange. Nah, warna orange di sini berfungsi untuk warna kulit, jadi kalian bisa sesuaikan. Dan di sini saya menurunkan kejenuhannya kisaran minus 22 lah kurang lebih. Dan untuk luminesnya saya akan menaikkan agar warna kulitnya itu terlihat lebih cerah atau lebih tidak gelap lah, lebih cerah kesannya. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke warna kuning. Dan untuk hue warna kuning di sini saya akan menurunkan kisaran warnanya hingga minus 66 agar memberikan kesan warna
pink pada foto. Dan untuk kejenuhan juga sama, saya akan menurunkan kisaran minus 44 lah kurang lebih. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke warna hijau. Dan untuk warna hijau di sini, warnanya saya akan menurunkan kisaran minus kurang lebih 83 ataupun 81, minus 81. Dan untuk kejenuhan saya akan menurunkan pool karena di sini berpengaruh untuk warna daun. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke menu aqua, dan menu aqua di sini berfungsi untuk warna langit. Jadi saya akan menaikkan warnanya hingga pool 100. Dan untuk kejenuhan saya akan menurunkan minus 100 dan lanjut ke warna biru. Dan warna biru di sini sangat berfungsi untuk warna langit atau mengubah warna langit. Jadi saya akan menurunkan warnanya kisaran minus 48 agar berubah menjadi warna aqua. Dan untuk kejenuhan saya akan menurunkan agar memberikan efek gelap lah, ataupun mempermudar warna langit. Untuk luminis juga sama, saya akan menurunkan agar memberikan efek gelap pada langit. Saya menurunkan kisaran 62 lah, kurang lebih 62. Dan untuk kejenuhan 68, minus 68. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke warna ungu. Dan untuk warna ungu saya hanya menurunkan kejenuhannya kisaran minus 31 lah, kurang lebih 31 ataupun 29 juga bisa. Dan untuk pewarnaan selesai, kita klik selesai. Dan untuk pewarnaan tahap ini sudah selesai, dan kita akan lanjut ke menu tekstur ataupun akan mengatur teksturnya di menu ini. Dan untuk teksturnya saya akan menaikkan kisaran 6, dan untuk kejernihan kurang lebih 12. Dan untuk efek kabut di sini saya menurunkan kisaran minus 4. Dan tintnya juga sama, saya akan menurunkan kisaran minus 6 lah kurang lebih. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke menu menajamkan. Menu ini persis seperti menu tekstur. Di sini saya akan menajamkan atau menaikkan kisaran 18. Dan untuk detail di sini yang di bawah radius itu saya akan menaikkan kisaran 30. Dan kita akan lanjut ke pengurangan noise. Dan untuk pengurangan noise saya akan menaikkan kisaran 20 seperti biasa agar tidak ada burik-burik pada foto atau foto terlihat lebih bersih. Dan untuk detailnya saya akan menaikkan kurang lebih 60. Jika sudah, kita akan lanjut ke pengurangan noise warna. Dan untuk pengurangan noise warna saya menaikkan 20 seperti biasa agar foto terlihat lebih halus dan akan terlihat lebih bersih. Dan untuk detailnya saya akan menaikkan 60. Dan kehalusan cukup saya akan menaikkan kisaran 53. Dan kita tunggu sebentar. Dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter efek yang cocok sekali buat kalian yang suka traveling dan yang lagi liburan saat ini. Oke, dan kita akan coba salin pengaturannya apakah akan sama hasilnya dengan foto yang lain. Kita akan copy pengaturan salin dan kita akan geser ke foto yang selanjutnya, dan kita akan coba tempelkan pengaturannya di sini. Kita akan klik titik tiga di atas dan tempelkan pengaturan salin, dan ini di hasilnya sama dengan foto yang barusan kita edit. Dan jika kalian suka, silakan like, comment, and subscribe karena akan upload setiap hari. Dan jika hasilnya kurang maksimal di foto kalian, kalian sesuaikan saja. Oke, see you in the next video.